Pantas tak berjodoh dengan Luna Maya? Ternyata ini rahasia Syahrini taklukan amarah sang suami. Begini reaksi Reno Barak yang jadi sorotan. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Siapa tak kenal dengan Syahrini dengan segala aktivitasnya? Syahrini punya segudang bakat dalam kiprahnya di dunia entertainment. Baru-baru ini, Syahrini membagikan cara ampuh untuk membuat sang suami, Reno Barak, tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata hal itu sangat mudah dilakukan Syahrini untuk Reno Barak. Hanya membutuhkan trik sederhana ini, Syahrini langsung membuat Reno Barak cekikikan. Syahrini tinggal pasang muka manyun, maka Reno Barak pun akan tersenyum. Tak jarang Reno Barak pun tercekikikan melihat tingkah pola Syahrini. Sesimpel itu menghibur suamiku ini. Tinggal pasang muka manyun, beliau langsung tersenyum, kata Syahrini saat liburan ke luar negeri bersama suaminya. Syahrini ungkap rahasianya buat Reno Barak tertawa, romantis dapat bunga dari sang suami. Pasangan Syahrini dan Reno Barak sedang menikmati liburan ke luar negeri. Sejak menikah pada 27 Februari 2019 silam, pelantun lagu Sesuatu Itu jarang tampil di layar kaca. Melalui laman Instagram, Syahrini beberapa kali membagikan momen bersama sang suami, wanita yang akrab disapa Inces itu. Membeberkan rahasianya membuat Reno Barak tertawa. Sesimpel itu menghibur suamiku ini. Tinggal pasang muka manyun, beliau langsung tersenyum, kadang tertawa cekikikan melihat tingkah pola istrinya. Iya kan? Tulis Syahrini. Tampak Syahrini memasang wajah manyun saat berfoto dengan Reno Barak, seperti dilansir dari tribunstyle.com. Dengan judul Syahrini Beber Rahasia Buat Reno Barak Tertawa, inti potret romantisnya liburan di Colorado. Reno terlihat mengukir senyum kecil. Keduanya kini sedang di Colorado, Syahrini mengunggah video saat berada di private jet. Kakak Syahrini itu romantis mendapatkan mawar mewah dari Reno Barak. Keduanya lantas saling mengecup pipi. Love is in the air. Keromantisan keduanya banjir komentar. @Junita Lisar, official honeymooners, @Marizu Marnisril, happy holiday semuanya. @Vivi Leti Cahaya Purnama, Aiso romantik. @Ferry Sunarto, sweet love, forever in love, dears. @MissYoung, so sweet selama di Colorado. Syahrini dan Reno Barak mengunjungi beberapa tempat, salah satunya toko parfum. Diketahui keduanya memang penyuka parfum. Toko parfum semuanya parfum, enak enggak? Tanya Syahrini yang dijawab dengan acungan jempol oleh Reno Barak. Tak lupa keduanya juga berbelanja. Lucu nih, kata Syahrini melihat-lihat mantel wanita 37 tahun itu dibuat gemas melihat kursi dengan lapisan bulu berwarna putih. Oh my god, tapi pingin kursi ini gimana dong? Coba ditanyain, pintanya ke sang suami. Biasa tampang cool dan karismatik, begini gaya Reno Barak saat kepergok gemas saksikan kelakuan Syahrini yang super centil. Jomblo jangan baper. Sejak menikah dengan konglomerat tajir, Syahrini tentu jadi sorotan publik. Meski sebelumnya kerap diperhatikan oleh netizen, tetap saja kehidupan Syahrini kian sita atensi dari publik pasca menikahi konglomerat. Bagaimana tidak, Syahrini makin hidup bergelimang harta bak ratu kerajaan, usai dinikahi sang suami Reno Barak. Bahkan Syahrini kerap diboyong oleh Reno Barak ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan Syahrini harus mendampingi Reno Barak yang bekerja sebagai pebisnis.
Selain hidup mewahnya yang jadi sorotan, hubungan Syahrini dengan Reino Barak sering tuai perhatian. Apalagi aksi Syahrini yang centil, tentu membuat netizen bertanya-tanya bagaimana tanggapan Reino Barak dengan kelakuan istrinya. Rupanya Reino Barak juga ikut gemas, seperti halnya netizen yang gregetan dengan aksi Syahrini. Seperti apakah ekspresi gemas Reino Barak saat saksikan kelakuan Syahrini? Dalam postingan Instagram Syahrini, tampak gaya gemas Reino Barak yang jauh berbeda dari biasanya. Apabila biasanya pasang tampang cool penuh karisma, Reino Barak kali ini tampak lucu saat menunjukkan kegemasannya terhadap Syahrini. Ya, Reino Barak yang biasanya bertampang dingin, kini berubah gemas ketika berdampingan dengan Syahrini. Dalam potret tersebut, tampak Reino Barak dan Syahrini sedang berada di dalam pesawat jet. Tak disangka, Reino Barak yang gemas dengan Syahrini langsung menggigit tangan istrinya. Syahrini yang tangannya digigit oleh Reino Barak pun ikut tertawa menyaksikan sang suami. Suka gemesan gitu Pak RB tuh sama istrinya, ujar Syahrini. Sementara itu, pada potret lainnya, Reino Barak tampak narsis ketika diajak selfie oleh Syahrini. Namun tetap saja ada beberapa potret Reino Barak yang tampak sibuk dengan gadget miliknya. Akan tetapi, tak menampik bahwa Reino Barak tak kalah lucu dengan Syahrini yang kerap bergaya centil, meski kerap pasang tampang cool penuh karisma. Ternyata Reino Barak Syahrini pamer kekayaan berkat Reino Barak saat liburan, bikin jomblo Miss Queen hatinya menjerit. Syahrini dan Reino Barak menjadi sorotan warganet lantaran dia pergi liburan ke Hawaii, naik jet pribadi. Momen ini membuatnya senang dan wanita yang akrab disapa Inces itu membagikan beragam potret di Instagram. Yaps, Inces pamer kemewahan di dalam jet pribadinya. Dia tampil begitu glamor mengenakan outfit serba putih lengkap dengan kacamata hitamnya. Sekumpulan potret dalam jet pribadi itu dia unggah dalam sebuah video. Board on board, tulisnya dalam keterangan. Inces Syahrini rupanya sedang bosan. Dia pun melepaskannya dengan berpose cantik di dalam jet pribadinya, mulai dari duduk di sofa, bersandar dengan sang suami, hingga berpose candid sambil memegang secangkir kopi. Jet pribadi mewahnya pun terpampang begitu nyata. Jet pribadinya itu terlihat begitu mewah dan luas lengkap dengan fasilitas TV-nya.